Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Swib, ilak jumpa kembar Siti Sarah. Pelawak Swib Sepatu berkata dia tidak sanggup untuk bertemu dengan kembar arwah istrinya, Siti Sarah, yaitu Emmy, yang baru-baru ini. Memetik harian Metro, Swib berkata, ingatan dan keberadaan Aliarhamah masih diingati dan menebal dalam dirinya dan arwah istrinya tiada pengganti. Kalau boleh, saya mahu mengelak daripada berjumpa dengan dia, Emmy, untuk melihat Sarah sekarang ini, saya tidak sanggup. Sebab dia dah tak ada dan semestinya tak ada pengganti untuk dia. Untuk tengok depan mata saya, tak sampai hati dan tak sanggup. Untuk anak-anak berjumpa dia, Emmy, saya oke saja dan tidak larang. Saya boleh bawa. Tak ada masalah sebab Tuhan Maha Kaya, Maha Hebat. Saya selalu dengar kita ini ada 7 kembar muka sama kita dalam dunia ini. Satu kelebihan juga Tuhan nabagi muka sama katanya. Dalam pada itu, Swib berkata dia tidak kisah jika orang ramai menyamakan wajah wanita itu dengan arwah istrinya. Saya anggap ini biasa. Saya percaya setiap orang ada muka sama, begitu juga dengan saya. Perkara sebegini memang tak ada dan tak ada isu pun. Kalau terjumpa, itu satu rezeki. Kalau orang tanya saya nak jumpa sia-sia, saya cakap tak sebab rindu. Saya dengan Sarah memang takkan pernah habis. Saya tak boleh nak tengok. Saya tahu bukan dia walaupun muka sama katanya. Terdahulu, Ibu Tiri Aliarhamah, Siti Sarah membuat kejutan hari jadi buat suami Raizuddin Hamzah dengan membawa Emmy untuk menyambut bersama. Sekian info hari ini, sekian terima kasih.